قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تَقْنَطُوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتكين ولا عدوان إلا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قيم السماوات والارضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمه للعالمين وهو سيد الاولين والاخرين وسيد المرسلين وعلى اله الطاهرين الطيبين واصحابه حر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Masyur al-Muslimin Azzaniyallahu wa iyyakum Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Atas tunjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Serta para sahabatnya Keluarganya dan juga Seluruh pengikut beliau Sallallahu alaihi Hingga hari kiamat kelak <tuh> muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti biasa di Sabtu siang kita kembali mengkaji mempelajari tafsir dari kitabullah Al-Qur'an yaitu tafsir Al-Muyassar yang ringkas yang ringan ya mudah untuk kita pahami dan terakhir kita pada surat Al-Baqarah ya ayat 43 kita sampai pada walatul hisrul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus shalah wa ma'arakiin yakni ayat-ayat ini sebenarnya masih khitob lawan bicaranya adalah al-yahud orang-orang yahudi yang mereka masih keturunan dari bani isra'il atau keturunan dari ya'qub alaihi salam di mana Israel adalah nama dari nama dari ya'qub yang artinya abdullah hamba Allah jadi Allah pun memerintahkan kepada mereka untuk <tidak, tidak apa, mencampur adukan antara kebenaran yang kebatilan ataupun juga menyembunyikan menyembunyikan kebenaran. Sedang mereka mengetahui karena mereka di sisi mereka ada Alkitab, ya. Allah telah menurunkan kepada mereka Alkitab baik Taurat ataupun Injil, baik Taurat atau Injil. Bagian lagi yang mengatakan kalau Taurat adalah Al-Ahdu Al-Qadim, perjanjian lama sedangkan injil sekarang ada al-ahdu al-jadid perjanjian baru alakhir hal bahwa kitab-kitab itu mungkin sudah mulai kharraf ya bahasanya tidak asli lagi tidak otentik sebagaimana kitab taurat yang asli injil yang asli yang Allah pernah turunkan menjadi syariat bagi kaum manusia di muka bumi ini Allah juga perintahkan kepada mereka untuk sholat. Kita tidak tahu bagaimana sholatnya mereka. Ya. Apakah sama dengan sholat sebagai syariatnya Nabi SAW atau sholat ya, yang lainnya. Ya. Tapi yang jelas Allah pernah memerintahkan kepada Nabi Musa ya, syariat sholat. Demikian juga juga Nabi-Nabi dari kalangan Bani Israel. Dan terdapat riwayat bahwa ketika Nabi Solo di ke langit sampai ke Sidratul Muntaha sehingga sampai turunnya perintah salat awal pertama kali salat yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya adalah 50 rakaat. Lalu kemudian bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan umat pun tidak akan sanggup melakukannya ya. Wong ibarat kata umat Nabi Musa saja tidak sanggup melakukannya bagaimana dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Musa menyarankan untuk agar kembali Nabi Muhammad ke atas untuk meminta keringanan sehingga akhirnya jadilah lima waktu ya salat 50 menjadi lima waktu yang pahalanya seperti dengan salat 50 ya wa zakah <tuh> dan juga perintah untuk menunaikan zakat wa zakah Umar Rakin dan rukuklah bersama orang rukuk yakni bagian ulama tafsir menafsirkannya artinya rukuklah bersama orang rukuk di sini artinya berjamaah, ini berjamaah. Atak murunan nasabil bir. Lalu ayat berikutnya, inilah ayat kita hari ini, ya. Atak murunan nasabil birri wa wa tangsauna anfusakum wa antum tajluna alkitab. Apakah kalian atau mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaktian atau kebaikan sedang kamu melupakan diri sendiri padahal kamu membaca Alkitab yang Taurat maka tidaklah kamu berpikir atau murunan bilbir ini maksudnya <tuh> kenapa kalian memerintahkan kepada orang kebajikan sedang kalian tidak melakukannya, melupakan diri kalian sendiri. Ma'akbah halakum wa ulamaikum. Maka alangkah buruknya keadaan kalian. Alangkah buruknya keadaan ulama-ulama kalian. Takmurunannas bil amalil khairat wa tatrukun anfusakum. Itu di mana kalian ulama-ulama kalian atau diri-diri kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Fala ta'murunaha bil khairil azim. Wahual Islam, wa antum taurah. Maka janganlah kalian memerintahkannya untuk berbuat kebajikan yang sangat agung, yaitu Islam. Sedangkan kalian membaca Taurat, lalu kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya? Padahal ini tentu sangat menyelisihi dari E, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seharusnya seorang ketika menganjurkan untuk berbuat baik, maka juga seyogianya dan sudah sepatutnya untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Untuk melakukan kebaikan, ya. Tapi mungkin timbul pertanyaan di sini, apakah wajib bagi seorang untuk memiliki sempurna baik akhlak, adabnya ataupun ilmunya baru kemudian dia al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka kita katakan bahwa ya kita sendiri sebagai muslim ya, tentu khairun nas karena Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, Memerintahkannya ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ini ketika karakter dilaksanakan, ya, sifat ini dilaksanakan, maka menjadi khair ummah. Dengan itu menjadi khair umma Tapi sementara juga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa setiap manusia itu pasti berbuat salah. Kulub, adab wa khairul khattain, at -tawabun. Setiap anak Adam pasti terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, dosa. Ya. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, kesalahan dan kekeliruan adalah yang bertaubat. at Maka di sini ada dua sifat berarti. Sifat kesempurnaan itu ketika mereka al-amru bil ma'ruf anil munkar dan sifat kekurangan di mana manusia terjatuh pasti dalam kesalahan dan kekeliruan. Apakah berarti Orang yang hendak mengajarkan yang baik, mencegah yang mungkar, pasti harus sempurna. Maka jawabannya sebagaimana dikatakan Said bin Jubair radhiyallahu atau rahimahullah taala. Beliau pernah mengatakan laukan al-amru bil ma'ruf, laukan la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa al-kamil falan ya'mur wa lan yanha ahadun. Kata beliau, kalau ya kalau syarat dari memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar adalah harus orang yang sempurna, kamil, ya. Maka niscaya tidak akan ada seorang pun yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar karena tidak ada yang sempurna kecuali para nabi. Ya. Kecuali para rasul. Dan Imam Malik ketika memberikan catatan atau komentar atas ucapan Said bin Jubair ini, beliau mengatakan sodak benar apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Wa illa turikal amru bil ma'ruf wa anil munkar. Kalau tidak maka akan ditinggalkan yang namanya al amru bil ma'ruf wa anil munkar. Maka kita sejatinya ya dihadapkan pada dua perkara, dua perintah. Fa nahnu atau fa anta ma'murun bima amrayni. Kita atau kamu itu di, di, dihadapkan dengan dua perintah yaitu antak til ma'ruf wa tabta'id anil munkar yang pertama untuk melakukan kebaikan ma'ruf dan menjauhi munkar yang kedua antak murabil ma'ruf wa tanha anil munkar yaitu memerintahkan yang yang ma'ruf dan mencegah yang munkar jadi yang pertama itu kita melakukan melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran yang kedua adalah meninggal apa memerintahkan yang ma'ruf dan meninggalkan atau mencegah yang mungkar ya mencegah yang mungkar melarang orang berbuat mungkar nah tapi mereka bani Israel yang diingatkan Allah di sini dalam Al Quran atak murunan nasabil bir apakah kalian hendak memerintahkan atau mengapakah kalian menyuruh manusia berbuat kebajikan ang sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, sementara kalian melupakan kewajiban yang wajib atas diri kalian sendiri. Wa antum alkitab padahal kalian membaca alkitab ini Taurat. Afala taqilun? Maka apakah kalian tidak berakal? Terdapat satu hadis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya kita hitop ini memang sekali lagi kepada orang Yahudi Ah, ah, ahli kitab karena ini surat madani ya surat yang turun setelah hijrahnya rasul Sallallahu alaihi wasallam dan di Medina itulah orang-orang Yahudi akan tapi bukan berarti terbatas untuk mereka ini juga hitop untuk kita kaum muslimin bahwa apakah kita akan memerintahkan yang ma'ruf ya mencegah orang lain berbuat mungkar sementara kita melupakan diri kita sendiri tak murunan ber saun wa antum alkitab sedangkan kita mengetahui kebenaran kalau dikatakan alkitab di sini al quran ya untuk kalau untuk kita, sedangkan kita mengetahui kebenaran itu sendiri. Nanti akan datang di hari kiamat seorang ahli pidato ceramah, tetapi khususnya terburai dan masuk ke dalam neraka. Bagaimana dalam redaksi satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dari Usama bin Said Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam pernah bersabda, yujau ubi rojuli yau mal kiamah, fayul nar, fatandaliku aktabuhu finnar. Fayaduru kama yaduru al-himar bi rahahu. Fayajtami'u ahlun nar alayhi fayaqulun ayu fulan. Ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wal ati. Fa anhaakum 'anil munkar wa ati. Akan ada nanti di hari kiamat seorang yang didatangkan lantas dia dilempar ke dalam neraka. Usus-ususnya pun terburai, Ya, Lalu dia berputar-putar Seperti keledai yang memutar Penggilingannya Lantas penghuni neraka pun berkumpul Di sekitarnya Lalu mereka bertanya wahai fulan Ada apa denganmu Bukankah kamu dahulu yang memerintahkan yang ma'ruf Dan mencegah kami yang mungkar ya, Mencegah kemungkaran Atau melarang kami dari kemungkaran Dia menjawab Memang betul aku dahulu memerintahkan kalian Kepada kema'rufan tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Aku melarang kalian dari mencegah atau menjauhi kemungkaran, akan tapi aku sendiri justru mengerjakannya. Hadis Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama mengatakan, yang dimaksud dalam hadis ini adalah, mereka orang-orang yang tidak jujur di dalam memberikan ilmunya, tidak jujur di dalam menyampaikan kebenaran. Jadi, seperti sebehalnya hadis Nabi yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang idah kalau wimaharimillahi Itu orang-orang yang apabila menyendiri dengan apa yang Allah haramkan, mereka menerjangnya. Jadi, naam setiap kita tidak ada yang sempurna. Ada orang yang mungkin dalam perkara wajib dia kerjakan, tapi dia diuji mungkin meremehkan yang sunnah-sunnah. Salat -sunnah. sunnahnya kurang sempurna. Ada orang yang sudah berusaha mengerjakan yang wajib wajib, wa yang sunnah sunnah, tapi yang haram yang kecil kecil dikerjakan, ya, yang haram yang apalagi yang masih diperdebatkan ada haram ada makruh dia kerjakan. Maka ini berarti termasuk yang diuji, ya, dia di, teruji dengan ini, maksudnya diuji dengan hal seperti ini. Padahal dia harus menyampaikan kepada orang lain perintah untuk mengajarkan kebaikan atau ma'ruf dan mencegah orang lain untuk berbuat mungkar. Sementara dia berbuat mungkar itu sendiri. Ya. Ada orang yang mungkin ya betul-betul melakukan dosa-dosa, tapi dalam perkara dunianya hartanya dia berusaha halal semua. Jadi dalam bab riba dia tidak, -tidak mau, dalam bab ini dia tidak mau, dalam bab ini dia berusaha halal semuanya, tetapi dia terjatuh dalam dosa-dosa yang lainnya. Ya. Tapi bukan berarti dia tidak tidak boleh untuk menyampaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar karena ya umat ini ciri khasnya adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suatu hari pernah didatangi seorang ya lalu orang ini mengatakan uri itu an amru bil ma'ruf wa anha anil munkar Wahai Abbas radhiyallahu ta'ala huma bahwa sesungguhnya aku akan mengajak manusia kepada kemakrufan dan akan mencegah mereka dari kemungkaran. Apa kata beliau? Beliau memberikan nasihat, "Idza salah sa ayat faf'al." Apabila engkau bisa melaksanakan tiga ayat ini, maka silakan untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ayat yang pertama adalah ayat ini. Atamurunan At bil bir, watangsauna ang fusakum, wa antum tatlunal kitab ila ya apakah kamu hendak memerintahkan manusia kepada kebajikan atau mengapa kamu memerintahkan manusia kepada kebajikan sedangkan kalian merupakan diri kalian sendiri padahal kalian baca alkitab ya ini ayat pertama oke yang kedua ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafalun kaburamaktan indallahi an taqulu ma la tafalun ya Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, ya, kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan? Sungguh sangat besar kemurkaan di si Allah, ya, engkau mengatakan sesuatu yang sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Lalu yang ketiga, yang ketiga kata Ibn Abbas ayat Allah subhanahu wa taala surat Hud ayat 88, ya, wa an anhu dan aku tidak ingin menjelisi kalian dalam apa yang aku larang kepada kalian. Artinya di sini maksud dari ayat ini dibacakan oleh Ibnu Abbas karena orang yang mengajak ma'ruf dan mencegah yang munkar intinya adalah harus orang itu ya benar-benar berusaha untuk merealisasikan apa yang menjadi perintahnya tadi dalam perkara yang ma'ruf dan dalam meninggalkan yang haram. Dan kita melihat ada nasihat yang mulia ya dari seorang ahli, nahfu, ahli nahwu Abu aswad ad yang belum pernah mengatakan dalam bait syairnya la tanha an, an khuluqin arun 'alaika idaf'al ta'zim ya. janganlah me me melarang dari suatu akhlak yang buruk ya sedang engkau melakukan yang semisal akhlak yang buruk tadi arun 'alaika aib besar bagimu fa'al ta'zim ya Arun alaika idha fa'alta azim. Jadi arun alaika azim idha fa'alta. Itu kalau di bahasa Arabnya begitu. Tapi di sini bait syair jadi dipas-paskan. Ya. Arun alaika. Maka aib besar bagimu. Cacat bagimu. Kalau kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Sedangkan kau malah justru jatuh kepada yang mungkar. Ya. Atau menyelisihinya. 6 nah. Memerintahkan meninggalkan ahlak yang buruk. Tapi justru melakukannya. Arun alaika. Ya. Ada uh, sebuah video yang dicontohkan anak kecil, mungkin pernah lihat ya, yang dia ngerokok, kemudian uh, dia berputar ke orang tua, orang tua. yang ngerokok, kemudian orang tua, jangan-jangan ini bermotorot ya. lah, kalau memang madorot, kenapa Anda ngerokok? <laughs> Jadi, ke anak kecil ini ingin mengajak dialog, artinya kalau antum melarang, melarang kami seperti ini, antum harusnya yang pertama kali untuk meninggalkannya. Naam, arun alaika, azim. muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ayat yang mulia ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Jadi Yahudi ini din agama, sedangkan Bani Israel ini nasab, ya nasab yang, dinasbat, yang dinisbatkan kepada Israel yaitu Yakub alaihi salam ya karena kebanyakan nabi-nabi memang dari kalangan bani Israel Allah memberikan keistimewaan kepada mereka ya baik di tengah-tengah mereka ada nabi dan di tengah mereka ada raja-raja ya. ada nabi dan ada raja-raja Di antaranya ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an contohnya ya. Wa qala li Musa li qaumihi ya qaumi ya ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'ala wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dalam surat Al-Maidah ayat 20. Dan ingatlah waqala Musa ketika Allah ketika Musa berkata kepada kaumnya ya wahai kaumku wahai kaumku ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika Allah jadikan di tengah-tengah kalian anbiya para nabi wa ja'alakum muluka dan Allah jadikan kalian adalah raja-raja ya -raja. wa ataqu ma lam yuti ahadan minal alamin dan Allah telah memberikan kepada kalian yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari semesta alam ini, orang-orang dari semesta alam ini. Ya. Jadi kenikmatan Allah kepada Bani Israel ini sangat banyak sekali, sangat tidak terhitung. Maka nanti di ayat berikutnya di surat Al-Baqarah ini Allah sebutkan satu persatu, meskipun tidak semua, tetapi dinampakkan satu persatu bagaimana nikmat Allah taala atas mereka. Ya. Karena mereka lah ya umat yang istimewa awalnya di zaman ya di di, di di rahmatan lil alamin atau alamin alamin yaitu maksudnya alamin pada zamannya itu alamin pada zaman nabi-nabi mereka diutus di tengah mereka ya. kalau sekarang sudah kada luar seibaratnya sudah tidak berlaku karena yang berlaku ada syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam maka mereka yang telah Allah beri kitab dari kalangan al-yahud wa Nasara ya Ahli yahudi dan Nasrana, nasrani nasrani ya, yang mengetahui alkitab bagaimana mereka memerintahkan manusia kepada kebajikan. sedangkan mereka melupakan diri-diri mereka sendiri afala ya, maka apakah mereka tidak berpikir ini karakter yang hendaknya memang harus dijauhi ya karakter aslinya dari yahud yang mereka suka memerintahkannya ma'ruf, tapi sementara mereka tidak melakukannya. Mencegah yang mungkar, sementara justru malah melakukannya. Oleh karenanya, Sufyan astauri pernah mengatakan, Man fasada min ulama'ina, fafihi syabahun bil yahud. Orang yang rusak dari ulama-ulama kita, ulama kaum muslimin, maka hakikatnya mengekor orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubbadina, fafihi bin nasara dan orang-orang yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, kaum muslimin, maka menyerupai orang-orang Nasrani. Karena ahlul kitab, mengerti kitab tapi tidak melakukannya, orang-orang Nasrani tidak punya ilmu tapi melakukan ibadah dan banyak ibadah. Maka itulah gambarannya. Nah, kemudian ayat berikutnya, ma'asul muslimin, ya, Wassalah, wa illa alal anwaihi, wa minta tolonglah kepada Allah dalam seluruh urusan kalian dengan sabar demikian pula dengan eh, dengan sabar dan seluruh macam sabar dan demikian pula dengan sholat. Nah, di sini sabar ada tiga ya. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, harus sabar. Ya, ini memang haram dan harus tinggalkan, tinggalkan. Sabar butuh kesabaran. Sabar di dalam menerima takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Takdir yang baik ataupun yang buruk harus diterima. Nah, tiga kesabaran inilah Ya, yang harus dilakukan Bijami jami katanya, dikatakan di sini. Istainu fi umurikum, minta tolonglah kepada Allah dalam semua urusan kalian. Untuk memudahkan urusan kalian, melempangkan urusan kalian dengan apa? Sabar. Ya. Maka disebutkan banyak riwayat bahwa katanya Rasul S.A.W, ketika banyak masalah terjadi banyak gundah gulana kesedihan kepadanya beliau kemudian sholat ya Bahkan dikatakan didukilkan ada berita datang berita akan kematian saudaranya Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas ketika sedang safar langsung berhenti dari safarnya dan lalu sholat dua rakaat. Lalu berdoa dengan doa yang lama. Lalu dikatakan beliau mengatakan wastainu was -salah. Ya, minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat tapi sholat ini wa inna halakabi rotun. Sholat itu sangat berat, sakilatun, ya. ya. Yeah. Sholat ini sangat kabir azimah, ya. sakilah. -bagi, alal kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Yeah. Wa inna halashakotun illa alal khusyin. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina allaha Itu orang-orang yang takut pada Allah Orang-orang khusyin ini adalah Alladzina yadhununa rabbihim orang-orang yang yakin Akan berjumpaan mereka dengan rob mereka Yakin dengan Hari di mana mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi raji'un dan sesungguhnya mereka akan dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya dzunnun dalam ayat yang ini, ayat yang mulai ini atau kalau para ulama tafsir mengatakan secara asli asalnya kata dzon. Dzon itu kalau bahasa Arab diterjemahkan letterlock adalah prasangka, kira-kira. Tetapi tidaklah disebutkan dalam Al-Qur'an kata dzon ini kecuali artinya suatu yang pasti. Ya, jadi, keyakinan yang benar-benar yakin, ya, al jazm Tetapi, terkadang memang digunakan dalam arti "zon", artinya adalah kira-kira, ya, mungkin, belum sesuatu yang belum pasti, bukan 100%, mungkin 70%, 50%, tapi secara asalnya, kata "zon" itu dalam Al-Quran biasanya digunakan dalam yang artinya sesuatu yang pasti, keyakinan yang pasti, ya, al-jazim. Ya. Tapi justru orang-orang Arab pada hari ini, yang berbahasa Arab maksudnya, orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab pada hari ini, justru menggunakan kata i'tikot, ya, kadang malah digunakan pada kata yang artinya kira-kira. Aktakit, -kira. aku berkeyakinan bahwa besok akan terjadi begini. Aktakitnya dia adalah aktakit yang berarti kira-kira. Ya, nah, ini kebalikan. 6. Nah. nah, ini faedah dari ceramah Syekhuna Syekh Usman Al-Khamis Hafizullah Ta'ala ya. Tapi ma masya muslimin SWT. Orang -orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alladina yang Jadi orang-orang yang khusyin itu orang-orang yang yang dunun an wa annahum ilaihi rajiun. Di sini katakan Alladzina yaksaun Allah wa yarjuna ma wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim jalla wa ala بعد الموت Jadi orang-orang yang khusyuk, yang yang bagi mereka sholat itu sangat ringan, sangat mudah. Maksudnya adalah orang-orang yang berharap perjumpaannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yakin akan berjumpanya dengan Allah Jalla wa ala setelah kematian dan mereka itulah orang-orang yang akan dikembalikan di hari kiamat ya orang yang yakin dengan apa akan dikembalikan di hari kiamat ya dan adanya hisab dan jaza yang yakin akannya hisab dan jaza hisab dan balasan ya Lalu Allah Subhanahu wa taala panggil kembali Bani Israel, ya Bani Israel. Ya Bani, Israel, ya Bani Israel ya ya awulad Yakub ya awulad ya, wahai anak-anak keturunan Yakub ya, ya Zuriata Yakub wahai anak keturunan Yakub alaihi salam betapa istimewanya mereka dipanggil dengan panggilan moyangnya yang indah yaitu Yakub alaihis salam Nabi karena mereka selalu dipimpin oleh Nabi selalu dipimpin oleh Nabi Kulama mata minhum akhar. Setiap nabi di antara mereka meninggal pasti Allah utus kembali nabi lagi lain. Kecuali di akhir zaman itu tadi. Begitu menjelang diutusnya Rasulullah, tertutup tidak lagi di di antara mereka menjadi nabi. Karena nabi Allah pilih untuk menjadi penutup akhir zaman, nabi akhir zaman adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hikmah yang agung ya, di balik itu semua. Allah tidak menginginkan lagi dari Yahudi, A Afan dari Israel, dari bani Israel, ya, tetapi justru Allah pilih dari bani Ismail, dari bani Ismail. Dan sejatinya keduanya dari bani Ibrahim, karena anak keturunan dari Nabi Yunus Ibrahim alaihi Ismail dari Ismail lahir Nabi kita Muhammad saw, ya, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahirlah Nabi Nabi dari kalangan bani Israel, karena Yakub ya. Eh, naam adalah nama lainnya adalah Israel. Jadi Isra, Bani Israel itu nasab bukan agama. Sedangkan Yahudi baru din agama. Allah ingatkan kembali ya Bani Israel, uzkuru Allah Ya Bani Israel, uzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Dan kata nikmat di sini maksudnya bukan satu nikmat karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada Bani Israel sangat banyak. Ya, di antaranya sukses atau selamatnya mereka dari Firaun, dari kejaran Firaun. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Musa alaihissalam untuk apa, memukulkan tongkatnya lalu tongkatnya bisa memecahkan batu besar lalu terpancarah mata air. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat yang begitu agung yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah di tengah-tengah mereka para nabi, di tengah-tengah mereka adalah para raja. Bagaimana dalam surat Al-Maidah tadi ayat 20, ya. Wa qala Musa li ya Allah 'alaikum. Ij'ala fikum anbiya wa ja'ala wa ataakum ma lam yu'tihi ahadan minal 'alamin. Ya, nabi Musa mengingatkan kaumnya, wahai kaumku, wahai... dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Itu dimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi dan juga menjadikan di tengah-tengah kalian para raja. Ya, dan Allah telah memberikan kepada kalian yang tidak diberikan kepada seorang pun dari semesta alam, ya orang-orang yang ada di alam semesta ini. jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya, mengingatkan kembali. Karena nikmat yang Allah diberikan, Allah berikan kepada Bani Israel sangat banyak, ya. Dan ini sebenarnya tahyid sekaligus apa istilahnya? Tadkir mengingatkan kembali ya. Dan betapa indahnya Allah memanggil mereka dengan Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Yakub, wahai anak keturunan Yakub. Dan ini panggilan seperti ini adalah panggilan pengingat sekaligus apa istilahnya bahasa kitanya ya, mengingatkan sekaligus eh, agar orang itu menyadari siapa dirinya begitu. Kayak begini, wahai Fulan Bani Karim misalkan, wahai Fulan anaknya orang yang mulia jadi anak ini mungkin selalu berbuat akhlak yang buruk. Padahal, atau bakhil, sangat bakhil. Ya. Dia selalu bakhilnya nggak ketulungan. Maka lalu dipanggil oleh orang-orang di sekitarnya, wahai Bani Karim, wahai anak keturunan yang dermawan. Nah gitu. Jadi ini panggilan istimewa, panggilan yang mulia, sekaligus mengingatkan. Mengingatkan bahwa kalian itu anaknya Yakub loh. Orang yang mulia, yang bertauhid, yang mentaati Allah, Gitu, diingatkan sama Allah SWT. Wahai Bani Israel. Kayak kemudian contoh lagi, ya, misalkan ada di tengah-tengah kita, orang yang uh, dikenal dengan bapaknya adalah seorang yang soleh, ya, rajin ke masjid, beribadah, lalu kok anaknya tiba-tiba suka nongkrong di jalan, lalu dipanggil Wahai Bani, soleh. Wahai Bani soleh. Padahal bapakmu orang yang soleh, taat ke masjid, rajin, Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah kongkong kongko -kong -kong, Kamu kok kongkong kongko -kong -kong. Eh, diingatkan seperti itu. Nah, eh, inilah Allah ketika memanggil mereka, 'Ya, Bani Israel.' Maksudnya malu dong, harusnya dengan panggilan ini, karena kalian kenapa? Kalian melakukan seperti ini, padahal Allah telah memberi nikmat kepada kalian. Kalian, anak keturunan, Yakub Nakub Yakub itu nabi yang soleh, nabi yang senantiasa taat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi yang senantiasa baik, kepada anak keturunannya, bahkan dizolimi pun, dia tidak membalas kezaliman anak-anaknya, ya, bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur kemudian dipulang bawa pulang anak-anak yang lainnya dengan darah, dengan darah serigala yang atau darah kambing katanya dimakan serigala, Nabi Yakub tahu sebenarnya tapi Nabi Yakub tidak marah besar, hanya mengingatkan mereka saja, hanya bersedih dengan kesedihan yang luar, yang luar biasa sehingga menjadikannya beliau buta matanya. Yakub alaihissalam. Lihat kisah-kisah Nabi Yakub dalam Al-Quran. Orang yang luar biasa. Dan anaknya langsung ada di antara mereka Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi ini panggilan Allah subhanahu wa taala sekaligus panggilan mengingatkan bahwa mereka ini anak keturunan Yakub. Ya. Dan di antara istri Nabi yang masih benar-benar keturunan Bani Israel dan secara agama dahulunya adalah Yahudi adalah Sofia. Sofia, umul muminin, Sofia itu termasuk ya masih keturunan Bani Israel dan dahulunya agama Yahudi. Lalu kemudian masuk Islam. Radhiyallahu taala anha wa arda. Ya. Nah. Udkuru ni'mat an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian anni faddaltukum alal alamin. Aku istimewakan, aku utamakan kalian atas alam semesta. yakni atas alam semesta di zaman ini. Tentu pada zaman itu ya, bukan zaman sekarang. Pada zamannya, pada zamannya memang orang-orang bani Israel diberikan amanat oleh Allah subhanahu wa taala untuk memimpin dunia ini. Adapun sekarang ya, Allah subhanahu wa taala mengamanatkan kepada kaum muslimin, bukan hanya bani Israel, tapi secara umum adalah. Pada umat Islam, meskipun secara tidak langsung Anda keturunan dari Bani Ismail, keturunan Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang masih keturunan dari Ismail, karena nasabnya bertemu dengan Nabi, entah di kakek Murrah, entah di kakeknya yang Kaab, entah yang seterusnya, ya, enam. masih semuanya, rata-rata keturunan dari Ismail alaihi salatu salam. Ya zuriat Yakub tazakkaru ni'ami al-kathira alaikum. Dalam tafsirnya dikatakan di sini, wahai anak keturunan Yakub, ingatlah akan nikmat nikmatku yang banyak kepada kalian. Waskuruli li alaiha dan bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmat tersebut. Wa tazakkaru dan ingatlah anni faddaltukum. Aku telah mengutamakan kalian alama ala alama atau ala alami zamanikum di atas alam semesta pada zaman kalian Di rotil anbiya di mana Allah mengistimewakan kalian dengan banyaknya para nabi di antara kalian ulama mata minhum nabiun baasallah nabiyan akhar subhanallah mereka tuh selalu dipimpin para nabi setiap kali nabi di antara mereka meninggal Allah utus lagi di tengah-tengah mereka seorang nabi masya Allah ya luar biasa dan juga diturunkannya kitab kepada mereka seperti Taurat dan Injil ini tentu keistimewaan yang besar ya tetapi ya mereka lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengingatkan untuk mengikuti rasulnya, justru mereka tidak mengikuti rasulnya. Sebagaimana ayat yang sebelumnya wa aminu bima Ini ayat yang, yang sebelumnya tadi. Ayat yang kepertemuan yang lalu diperintahkan untuk mengimani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak mengimani. Lalu Allah ingatkan dalam ayat yang berikutnya di sini wattaqu yauman la tadzinu nafsun 'an nafsis syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqhadu minha 'adlun wa lahum yunsarun. Wakhafu yaumal qiyamah, maka takutlah dengan hari hari kiamat. La tajzi nafsun 'an nafsin yang jiwa tidak bisa menebus jiwa orang lain. La yughni 'adun 'an ahadin Seorang pun tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain sama sekali. Ya. Wala yaqbalu fil kafirin dan Allah tidak menerima syafaatnya orang-orang kafir. Karena syafaat pun dari orang beriman syaratnya harus dua. Kalau jelas orang beriman, orang kafir tidak mungkin diterima syafaat. Layak belullah syafaat al kafirin. Allah tidak menerima syafaat orang-orang kafir. Adapun syafatnya orang beriman pun masih di, dihadapkan dua syarat untuk diterimanya syarat syafaat itu. Apa itu? Idnullah li syafi' yang pertama, izin Allah Subhanahu kepada orang yang akan memberi syafaat. Waridullah anis lahu, ya dan Allah meridhoi orang yang diberi syafaat kepadanya. Ya, ini dua syarat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Wala yasfau indahu illa liman irtada. Wala yasfau indahu bi idnih illa liman irtada. Ya. Tidak memberi syafaat di sisi Allah kecuali yang diizinkan dan kecuali bagi yang diridhoi oleh ya Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi orang kafir tidak mungkin bisa memberikan syafaat. Dan ayat yang seperti ini bukan berarti maknanya tidak ada syafaat sama sekali. Maksudnya di sini syafaat yang tidak berlaku sama sekali adalah syafaatnya orang-orang kafir. Adapun syafaat yang orang beriman ada, ya, bahwa mungkin anak memberikan syafaat kepada anak orang tuanya atau orang tua memberikan syafaat kepada anaknya, ya, yang bisa mungkin berlaku sebaliknya. Atau mungkin kakek memberi syafaat kepada cucunya yang jauh sangat jauh. Tapi kan ada ikatan iman maka bisa terpaut, ya. Dan ikatan iman maka terpaut karena mungkin bisa jadi anaknya kakek ini yang langsung adalah kafir, kafir, kafir sampai keturunan sekian baru ada yang beriman dan e, tapi masih berbuat dosa. Maka dengan imannya bisa memberikan syafaat. Mungkin Allah alam ya. Tapi yang yang pasti dua syarat. Ibnullah li syafi' wa anil anil ilahu ya, izin dari Allah bagi orang yang akan memberikan syafaat dan ridha Allah bagi orang yang akan diberi syafaat. Jadi kalau orang kafir tidak diridhai Allah, orang musyrik tidak diridhai Allah, maka orang musyrik tidak masuk dalam syarat itu. Orang kafir tidak masuk dalam syarat ini. Dan syafaat itu berlaku nanti hari kiamat, ya. Maka tidak diminta sekarang, bukan datang ke kubur orang-orang soleh lalu kemudian meminta syafaat, wa fulan ingatlah aku, sungguh aku nanti meminta syafaatmu maka berikan aku syafaat bukan sekarang mintanya ya karena syafaat itu nanti di hari kiamat maka bukan diminta sekarang ya nah kemudian Allah katakan wataku ya la minha ah. minha adlun hum dan juga tidak bisa tidak akan apa tidak diambil pula wala Syafa'at tidak diterima, demikian pula tebusan tidak diterima. Wala hum yunsarun dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuqbal minha minhum fidyatun walau kanatil amwalil ardi jamia Tidak akan diterima oleh mereka tebusan, meskipun hartanya adalah seluruh bumbu, penuh bumi apa? Sepenuh bumi. Sepenuh bumi untuk menebus orang yang sudah memang Allah kendaki untuk masuk neraka kemudian agar dimasukkan dalam surga tidak mungkin. Orang yang sudah memang pasti diadab lalu kemudian ditebus agar tidak diadab dengan meskipun harta sepenuh bumi kan tidak mungkin ada harta pula karena memang tidak ada harta di sana. Yaumalayan faumalun banun illa man salim hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Wala an linas, wa minal Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain, menyelamatkan orang lain dari azab. <tuh> ya. Ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalian harusnya takut. Takut dengan hari yang akan menjadikan kalian gelisah hari di mana ya jiwa tidak bisa menebus jiwa lain tidak bermanfaat bagi jiwa yang lainnya ya, syafaat bahkan tidak diterima karena kalian kafir kalau kalian tetap pada kekafiran kalian tidak mengimani Nabi Muhammad SAW maka syafaat kalian tidak bermanfaat ya bahkan tebusan senilai harta seberat apapun karena pada hari ini mereka mengistilahkannya tebusan dosa ya ada istilah tebusan dosa di mereka kalau sudah datang ke orang-orang orang-orang beri, berilmunya mereka, lalu kemudian mengadu akan dosa-dosa mereka, lalu seolah-olah dosanya sudah ditebus, tidak ada. Ya, itu tidak pernah diajarkan oleh para anbiya. Satupun di antara mereka ada istilah tebusan dosa. Ya. Jadi nabi-nabi dari kalangan Bani Israel sekalipun juga tidak pernah menurunkan keterangan tentang bab ini. Apalagi nanti di hari kiamat Harta sebanyak apapun tidak bisa untuk menebus dosa-dosa kalian ya. Tidak bisa menebus Maka harusnya kalian takut dengan hari itu Hari yang sangat mengerikan Maka berimanlah kepada Nabi SAW ya. Lalu Allah ingatkan satu persatu Poin-poinnya disebutkan Meskipun tidak detail detail detailnya Tapi Allah sebutkan poin-poinnya Di antaranya Wa Min ali fir'aun Dan ingatlah dan ingatlah dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika Allah menyelamatkan kalian min Ali Fir'aun dari Fir'aun dan bala tentaranya. Karta alu al dalam bahasa Arab ya bisa diartikan ahlu atau keluarga, tapi bisa juga dimutlakan artinya pasukan, tapi apa adba pengikut ya. Dan ingatlah maksudnya ingat di sini wat kuruni ingatlah nikmat kami. Alaikum yang telah kami berikan kepada kalian. Hina an hina ketika kami selamatkan kalian min bakti fir'aun dari apa kejabar e, istilahnya ke, dari kezaliman fir'aun wa dan bala tentaranya wa huwa yudhikunakum asyaddal adab di mana fir'aun berusaha terus-menerus untuk menimpakan adab kepada kalian merasakan adab kepada kalian ya Yasumuna kumsu al adab yudabbihuna abnaakum wa yastahyun nisaakum ya di mana firaun apa yudabbihuna abnaakum wa wa yastahyun nisaakum ya mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak anak-anakmu anak yang laki-laki, wayastahyu ini -laki, dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Wa dan demikian itu dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu, ujian yang besar. Ya. Di mana Sebelum sebelumnya pernah bermimpi, ya, Firaun pernah bermimpi dan mimpinya ditafsirkan bahwa akan ada seorang yang akan menggulingkan kekuasaan Firaun dan orangnya adalah laki-laki. Maka Firaun yang pernah mengatakan Allah, Aku adalah Tuhan kalian yang Maha Tinggi. Maka dia membuat piramid. Kenapa dia buat piramid? Sebenarnya dia juga dengan membuat piramid itu menyadari bahwa dia itu Tuhan yang rendah atau dia adalah manusia biasa. Karena dia mengatakan dengan membuat piramid ini seakan ajak bicara Tuhannya Musa. Pertama, secara tidak langsung fitrahnya Fir'aun di sini, Allah di atas itu masih benar. Maka dia buat piramid, dengan piramid itu dia bisa naik ke atas, dengan di paling puncaknya kemudian dia bisa bicara dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dia maksudnya begitu. Ya. Pertama dia berarti di sini masih ada fitrah yang benar yaitu dimana mengyakini meyakini Allah di atas. Yang kedua, ya. Dia berarti di sini tanpa tidak disadari dia sendiri mengaku roh buku Allah tidak benar karena di sana ada Tuhan yang lebih tinggi. Itu Allah Subhanahu wa taala dan memang tidak layak untuk dikatakan Firaun itu Tuhan, ya. Dan para ulama tafsir menyebutkan kenapa Firaun menganggap dirinya Tuhan karena dia tidak pernah tersentuh sakit sedikit pun. Boro-boro mumet istilahnya, sakit gigi nggak pernah. Nggak pernah yang namanya sakit sedikit pun. Sehat selalu, sehat. Makanya kalau kita hidup sehat terus, itu malah bahaya. Karena orang beriman itu tabiatnya ya harus ada sakit. Karena apa? Untuk meringankan azab. Karena tidaklah duri yang menusuk kecuali penghapus atas dosa-dosa. Ya. Apalagi ustadz biasanya meriangan, dikit-dikit meriangan ya. Itu alhamdulillah justru kenapa karena menjadi pelebur dosa kafar di ya kafar bagi dosa-dosanya. Orang yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah tertimpa musibah, justru berat nanti azabnya di hari kiamat. Khawatirnya begitu. Karena apa? Karena tidak ada yang menggugurkan dosa-dosanya. Padahal Nabi saw mengatakan tidaklah seorang sedih gundah gulana, ya. bahkan terus tusuk duri yang di jalan tidaklah menimpanya kecuali menjadi kafar di menjadi penghapus atas dosa-dosanya. Subhanallah. Enam. memang disebutkan Fir'aun ini tidak pernah sakit. Tidak pernah mengalami yang namanya sakit sehingga dia menganggap dirinya Tuhan. Dengan kepungahan dan ketakaburannya menganggap dirinya Tuhan. Dan Bani Israel diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Yang tadinya mereka dibantai laki-lakinya, anak laki-lakinya. Sehingga tidak ada yang hidup kecuali hanya anak-anak perempuan dan hidupnya pun hanya untuk apa pembantu pembantu dayang dayang pekerja pekerja yang dipekerjakan untuk membangun piramid ya maka allah ingatkan kalian loh tadinya gitu istilahnya, kalian tuh tadinya hanya orang-orang perempuan yang kebanyakan dari kalian karena kalian di atas diktator raja diktator yang sangat diktator ya, yang mencengkram membunuh rakyatnya sendiri membantai rakyatnya tidak boleh anak laki-laki hidup karena beranggapan anak laki-laki akan menggeser kekuasaannya Meskipun meskipun Allah punya makar yang lain. Makar Allah lebih indah. Fir'aun dengan makarnya membantai seluruh anak laki-laki, tapi Allah punya makar yang indah. Apa makar Allah Subhanahu wa taala? Di hari menjelang kelahiran Musa alaihissalam, Allah ilhamkan kepada ibunya untuk menyingkir dari jangkauan manusia, jauh kemudian begitu lahir, langsung dihanyutkan di sungai. Ya. Kemudian sungai itu ternyata tersalur nyambung dengan sungai Tempat mandinya istri Fir'aun. Ketika dipegangnya langsung sejuk matanya memandangnya bahagia gembira. Termasuk Fir'aun karena disitu dengan Fir'aun bersama Fir'aun. Ada yang mengatakan Fir'aun di sini namanya Walid, Walid bin ada para ulama yang mengatakan namanya Walid. Tapi Allah alam karena Fir'aun ini hanya sekedar gelar ya, hanya sekedar gelar. Seperti dalam kerajaan-kerajaan lain Heraklius atau Hercules di kerajaan Romawi atau Persia dengan Akasiroh atau kekaisaran ya itu semua adalah hanya gelar. Najasyi yang ada di Habasyah, Nak Yaman, eh, Habasyah apa? Ethiopia ya itu dengan rajanya gelarnya Najasyi itu semua adalah hanya gelar-gelar untuk nama-nama raja. Adapun nama asli orangnya masing-masing ya. Jadi mungkin Fir'aunnya zamannya Nabi Musa mungkin beda dengan Fir'aunnya zaman Nabi yang lainnya. Ya, demikian juga Namrud, Sebagian ulama menyebutnya hanya gelar-gelar nama saja. Taib. Sampai <coughs> mana tadi? Katakan bahwa e, ketika lahir, maka kemudian dihanyutkan di sungai. Maka justru istri dari Fir'aun ini yang memungut menjadi anaknya. Ya, diselamatkan karena sangkin cintanya untuk diambil menjadi anak angkatnya. Dan karena di bawah pemeliharaan kita, kata istrinya, maka tidak mungkin menggulingkan kekuasaan. Ternyata Allah justru punya makar lain, punya skenario lain untuk menghancurkan kerajaan Fir'aun ini. Ya, justru melalui orang yang dididik di rumah tangganya sendiri inilah yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Tentunya di sini memang bukan digulingkan karena sebab yang lainnya, tapi karena kediktatoran, kedoliman dan kejahatan Fir'aun yang luar biasa. Ya, Allah menghendaki demikian. Nah, Dalikum, bala Robbikum maka yang seperti itu adalah memang ujian yang berat bagi kalian ujian yang dan musibah yang berat bagi kalian ya tapi ya Allah ketika menyelamatkan kalian dan 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 pengikut kali, dan juga anak keturunan kalian ya dari Fir'aun dan bala tentaranya maka ini adalah nikmat Allah yang begitu besar yang hendaknya kalian untuk bersyukur kepadanya. Wa fi ni'matun azimah ta'ala ta fi wa ajiyalikum. Maka nikmat atas keselamatan ya kalian adalah nikmat yang agung yang mengharuskan syukur pada setiap anak keturunan kalian. Jadi kalau dipikir ini kan sebenarnya nikmat nenek moyang ya. Nikmat ini yang dirasakan oleh nenek moyang, tapi kan Bagaimana mungkin ada Bani Israel hari ini kalau nggak ada Bani Israel hari itu? Kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa ta mengingatkan, "Loh, kalian ini kalau dahulu nenek moyangnya habis sirna, karena kan mungkin sangat kenapa? Kaum Ad, kaum sambut Allah bantai dan Allah binasakan. Allah hampur habis rebuskan, Allah jadikan punah mereka di muka bumi ini. Tidak ada lagi keturunannya. Sangat mudah bagi Allah. <tuh> kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan mereka dari perut bumi ini, dari muka mudah bagi Allah. Tetapi Allah masih menyelamatkan mereka. Karena di tengah tengah mereka ada raja. Di tengah-tengah mereka ada para nabi. Allah mencintai mereka. Bukti Allah mencintai mereka, Allah menyelamatkan mereka. Allah memberikan nikmat kepada mereka. Maka hendaknya kalian anak keturunan Yakub yang hari ini mensyukuri nikmat itu. Ya. Dan syukur nikmatnya adalah dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini diingatkan nikmat nikmatnya terus menerus. Ayat berikutnya masih ya. Ayat berikutnya masih. Allah ingatkan kembali. Wa ya. idfarak nabi kumul bahara fa anjainakum wa agarak ala fir'aun wa antum tandurun. Dan ingatlah atas nikmat kami. Wa adkuru nikmatan alaikum. Dan nikmat ingatlah nikmat kami atas kalian. Hina fasalna bisababikumul bahar. Ketika kami pisahkan untuk kalian lautan. Uh, lautan yang besar, ya, yang pada hari ini teknologi manapun belum bisa untuk memisahkan lautan. Sehingga kemudian utuh tinggal daratannya. Kayaknya teknologi sebesar hari ini pun belum bisa. Ada? Belum pernah kita dengar. Baik dari Amerikanya atau Yahudi hari ini. Belum pernah kita dengar ada teknologi yang bisa memisahkan untuk menjadi lautan, kemudian daratannya saja begitu. Ya, seperti yang Allah pernah berikan kepada Bani Israel, subhanallah. Nikmat yang begitu agung kalau dipikir-pikir. Luar biasa nikmat yang begitu, besarnya. Terpepet, di hadapannya ada pasukan Fir'aun, di belakang sudah tidak ada lagi kecuali lautan. Tapi kemudian Allah belah itu lautan, lalu kalian bisa melewatinya. Ya. Lalu kemudian Allah himpun kembali ketika pasukan Fir'aun lewat, hingga pasukan Fir'aun justru tenggelam. Wajalna ja Wajalna fihi turukan ya bisa kami jadikan ada jalan-jalan yang kering. Fa abartum kalian pun bisa melewatinya. Wa an min firawn wa junudi kami selamatkan kalian dari firawn dan bala tentaranya. Wa min halak filma dan kami selamatkan kalian dari kebinasan di dalam air. Falam madahola firawn tapi tatkala kalah masuk ke dalam lautan tersebut. Wa junudahu dan juga bala tentaranya uh, turukakum jalan-jalan kalian tadi ahlaknahum kami binasakan kalian. Filma amama unikum. di, di air di depan mata kalian. loh nikmat yang langsung disaksikan oleh nenek moyang kalian dahulunya. Jadi ini kalau ayat ini kan hitopnya ke Yahudi. Yahudi hari ini. Yahudi di, di, mana Rasulullah hidup maksudnya. Maka kan diingatkan nenek moyang kalian dahulunya tuh Allah selamatkan. Ya, dengan nikmat yang begitu agung. Maksud kalian masih mau maunya tidak mau beriman kepada Nabi SAW masih kekeh untuk tidak beriman kepada Nabi SAW. Apa yang dipertahankan oleh kalian? Ya. Karena ayat ini turun di Medina. Ya. Maksudnya di setelah hijrahnya Rasul SAW dan Medina adalah masih banyak orang-orang Ahlul kitab. Orang-orang ya. Yahudi. Dan Nasrani kala itu. Ya. <tuh> Maka Allah mengajak bicara mereka agar mereka mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan penyebutan semua nikmat ini tidak lain adalah agar maksudnya Maksudnya agar mereka semuanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idfaraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum dan kalian menyaksikan wa id wa'adna Musa arba'ina lailah. Summa tahattumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. thumma afawna ankum min ba'di dhalik. la'allakum tashkurun. Allah ingatkan lagi nikmat yang berikutnya. Ya. Ingat lagi nikmat yang berikutnya. Apa nikmat yang berikutnya? Wa'id wa'adna Musa. Dan ingatlah Dan ingatlah ketika kami berjanji dengan Musa. Arba'ina laylah. Ya. Coba dicek ayat eh, ter. Nah. Dikatakan di sini yakni waquru ni'matana 'alaikum hina wa 'adana wa 'adana Musa 40 laila il inzali Taurah hidayatan wa nuran dan ingatlah nikmat kami atas kalian ketika kami adakan berjanjian dengan Musa selama 40 malam. 40 malam di sini li inzali Taurah untuk diturunkannya Taurat Taurat sebagai hidayatan wa nuron lakum sebagai hidayah dan juga petunjuk cahaya bagi kalian Fa'idabikum. ida bikum fursatan ghiyabahu Hadil mudda qalilah tapi kalian apa istilahnya di sini kalian gunakan kesempatan yang ketika nabi Musa tidak ada ini justru kalian berbuat syirik ya berbuat uh, kebinasaan dengan kalian menjadikan ijil anak sapi patung dari anak mimba dihi wa antum dalimun ya al ma'budan lakum min na'udzubillah tapi kalian menjadikan patung anak sapi yang telah kalian buat dengan tangan-tangan kalian sesembahan yang kalian sembah selain Allah buat kalian na'udzubillah Al Maka ini adalah kekufuran yang sangat parah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan untuk beribadah atau untuk melakukan hal-hal lain yang bermanfaat ketika Nabi Musa sedang bertemu dengan Robnya selama 40 hari agar didurunkan kepada Taurat justru kalian menggunakannya untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatubu ila bariikum eh, apa? Eh, uh, mim ankum. Subhanallah. Lalu lalu kemudian Allah ampuni kalian. Ya. Lalu Allah ampuni kalian. Padahal kalian telah berbuat syirik ya. Antum dalimun bi tikhadil ilahan. Kalian berbuat zalim, berbuat syirik. Syirik akbar ya. Dengan menjadikan anak sapi sebagai tuhan akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan kalian. Summa afauna ankum mim ba'dzalik. Ya, lalu kami maafkan kalian setelah itu la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Ya. Jadi perbuatan mungkar yang pernah mereka kerjakan di saat masa fatrah ketidakadaannya Nabi Musa Ketika Nabi Musa berhak menghadap Robnya 40 malam lamanya, mereka justru berbuat syirik akbar, ya, kemungkaran yang begitu besar, ya. Tapi Allah masih memaafkan dan mengampuni mereka, Subhanallah. Bahkan Allah menerima taubat mereka setelah pulangnya Musa Alaihissalam. Ya, kenapa? Berharap mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Atas karunia yang Allah berikan kepada mereka Agar mereka tidak terus menerus Di atas kekufuran Dan sikap melampaui batasnya Agar mereka tidak Terus menerus dalam kekufuran dan Sikap melampaui batasnya Jadi ini ayat-ayat masih berkaitan dengan Penyebutan Allah mengingatkan kepada mereka Tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan Kepada nenek moyang mereka Bani Israel dahulu Dari kalangan anak turunan Yakub Yang awal-awal dahulu Meskipun hitopnya kepada Bani Israel hari di mana Nabi diutus, tapi maksudnya adalah sedang mengingatkan nikmat yang Allah berikan dulu kepada nenek moyang mereka. Karena biasanya orang itu berbangga dengan nenek moyangnya. Saya ini anak keturunan ini. Dan Bani Israel memang orang yang berbangga dengan moyangnya. Makanya Allah panggil mereka dengan panggilan itu. Ya, Ini termasuk uslub, metode dalam kita berdakwah. Menyentuh orang lain dengan panggilan yang baik baginya agar dia menerima apa yang ingin tidak kita sampaikan, apa yang tidak kita dakwahkan. Karena kalau sudah menolak sebelum kita menyampaikan ilmu, tentu ini berarti menjadi madarat. Karena kebaikan kalau tidak kita sampaikan, tapi ke mereka sudah siap dengan menerimanya. Ahlan wa sahlan. Karena merasa dimuliakan, merasa dihormati. Ini uslub Quran. ya Ini apa? Metode Quran di dalam mengajak dialog orang-orang yang jelas-jelas berbuat kekufuran pada hari ini atau orang-orang yang didakwainya khitab dakwah ya lawan bicara dari orang-orang yang didakwain mungkin kita ambil uh, satu ayat lagi tapi panjang sekali ya wa sampai ayat ini mungkin kita sudahi ya dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Musa kitab wal furqan ya dan la'allakum tahtadun agar kalian mendapatkan petunjuk. Ini kata penulis atau para penulis tafsir Muyasir ini dikatakan wa dzkuru ni'matan 'alaikum dan ingatlah nikmat kami yang telah kami berikan kepada kalian. Hina a'taina Musa al-kitab al-fariq bainal haqqi wal batil yaitu Allah berikan kepada Musa atau kami berikan kepada Musa kitab, kitab yang Al-Furqan, yang membedakan antara hak dan yang batil. Jadi maksudnya Taurat. Ya. likaitha tahtadu agar kalian mendapatkan petunjuk dari dahulunya dalam kesesatan. Mendapatkan petunjuk dari dari kesesatan. Ya. Jadi Taurat di sini Yufar Rikubainul Wal Batil Al Furqon juga disilahkan dengan Al Furqon. Ya. Alkitab yang ada di yang diberikan Allah kepada Musa juga Al Furqon yaitu yang Yufar bainal Hakti Wal Batil memisahkan antara hak dan yang batil bukan justru dicampurkan antara hak dan yang batil ya karena sifat dari Taurat sendiri diturunkan adalah memisahkan antara hak dan batil ya. memisahkan antara hak dan yang batil dan kalian dengan itu mendapatkan petunjuk karena sebagian ulama tafsir bahkan mengartikan ya ini petunjuk untuk kebaikan dunia kalian dan akhirat kalian agama kalian untuk dunia kalian dan dan agama kalian ini adalah beberapa nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini ayat demi ayat yang kita sebut tadi mengingatkan Bani Israel akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada mereka ya. Agar mereka, tentunya, dengan itu ingat kembali atas karunia Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kewajiban mereka, ya, bukan berhenti untuk beriman kepada Nabi Sulaiman saja, berhenti kepada beriman kepada Nabi Musa saja, tidak, tetapi untuk mereka lanjutkan penyambung estafet kenabian yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk mereka imani, untuk mereka ikuti keimanan tersebut ya. Agar mereka pun beriman sebagaimana imannya Nabi dan imannya para sahabat. Fa'in bi misli ma tadau. Kalau mereka mau beriman sebagaimana imannya kalian para sahabat, ya tadau. Maka sungguh mereka pastinya akan mendapat petunjuk. Tapi demikianlah. afal Di antara mereka yang mau beriman maka beriman. Di antara mereka yang mau kafir maka kafir. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masalah agama tidak ada paksaan adalah ikrah hafidin. Dalam beragama tidak ada paksaan maka di antara mereka juga ada yang kembali tetap pada agamanya. Tapi di antara mereka ada yang beriman seperti istri Nabi saw. Sofiyah, ya termasuk dari Yahudi atau dahulunya adalah Yahudi. Namun kemudian Islam, ya dan kemudian menikah dengan Nabi saw. Dan tidak ada, ada suatu yang tercela yang tadinya dari Yahudi atau dari Nasrani kemudian beriman kepada Nabi SAW lalu kemudian masuk ke dalam Islam karena sungai hidayah pasti akan menyapa siapapun yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Masyurul Muslimin beberapa penyampaian tafsir surat Al Baqarah ya. Dari tafsir Al Muyassar yang kita bisa sampaikan, kita sajikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah khususnya bagi kami pribadi dan juga pada jamaah sekalian baik yang hadir ataupun yang mengikuti secara live baik untuk baik kebaikan dunia mereka ataupun akhirat mereka. Wabillahi taufik wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرُفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ